Sahabat Brandly, di sini kita akan membahas mengenai materi virus. Nah, suatu jenis virus menyerang hati manusia. Infeksi virus tersebut akan mengakibatkan peradangan hati akut yang dapat berkembang menjadi kanker hati. Virus yang dimaksudkan adalah apa? Ya, kita akan langsung membahas ya, bahwa kanker hati adalah sejenis tumor ganas. Tumor ganas yang menyerang organ hati Oke, jadi tumor ganas ini menyerang kanker hati dan bisa menyebar ke organ yang lain dalam tubuh. Dan kita tahu bahwa hati adalah organ tubuh yang berada di bagian kanan atas perut. Fungsi hati untuk membersihkan darah dari zat-zat berbahaya seperti alkohol, obat-obatan, dan lainnya. Nah, umumnya penyebab kanker hati ini penyebabnya itu adalah infeksi hepatitis kronis. Hepatitis kronis yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Nah, ini disebabkan oleh virus hepatitis B. Biasanya tidak bertahan lama dalam tubuh, tetapi dalam beberapa kasus penyakit ini bisa diidap penderita bertahun-tahun. Penularan virus hepatitis B ini terjadi melalui cairan darah penderita seperti hubungan seksual tanpa menggunakan kondom, memakai jarum suntik bekas penderita, dan juga dapat ditularkan ibu ke bayinya. Nah, jadi berdasarkan pembahasan ini kita dapat menjawab pertanyaannya. Jadi virus yang dimaksud yang menyerang hati dan dapat menyebabkan penyakit kanker itu adalah virus hepatitis B. Oke, jadi jawabannya hepatitis B. Terima kasih teman-teman.